Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada empat. Satu, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat, itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Syaitan bisa membawa itu. Bapak rajin ke masjid tiap hari, begitu keluar dengan teman, lihat orang belum